Sebagai upaya pembekalan kepada anak sejak dini, agar ke depan menjadi generasi yang tidak pasif dan apatis menghadapi perkembangan perkotaan yang kompleks, seperti rob, banjir, limbah, dan sampah, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan berencana mengimplementasikan kurikulum muatan lokal kebencanaan jenjang sekolah dasar pada tahun 2023 mendatang. Sebelum diterapkannya kurikulum tersebut, Dinas Pendidikan mengundang kepala sekolah maupun pengawas di tingkat SD untuk sosialisasi dan diskusi bersama yang dikemas dalam loka karya muatan lokal kebencanaan jenjang sekolah dasar. Berlangsung di ruang Jelamprang Seda Kota Pekalongan Sabtu 29 Oktober. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim menjelaskan selain loka karya, di kesempatan tersebut juga diawali dengan penyerahan hadiah lomba yang telah digelar. Zainul menyebut untuk narasumber loka karya yaitu ahli metodologi kurikulum dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Erwin Roselawati, serta salah satu pemerhati lingkungan di Kota Pekalongan, Ahmad Ilyas. Nanti kalau ini sudah di ya kalau ini nanti sudah kita akumulasi, ini kan kita minta masukan ini ya dari kepala sekolah maupun pengawas. Nanti harapannya nanti di tahun 2023 ini sudah kita bisa aplikasikan. Ini alhamdulillah Pekalongan kan sudah punya muatan lokal Pate, kemudian muatan lokal BTQ melalui perdapet BTH itu baca tulis huruf Al-Qur'an. Kemudian kita perkuat lagi sekarang dengan muatan lokal yang apa namanya khas yang saat ini dihadapi oleh Kota Pekalongan. Ditambahkan Kepala Bidang SD Unang Suharyogi bahwa kurikulum muatan lokal ada 5 hal yang penting diterapkan. Yang tadi sampaikan Pak Kadin adalah muatan lokal yang sudah terstruktur di kurikulum SD itu adalah kurikulum yang dari provinsi bahasa Jawa. Yang dari kota adalah 2, BTH dan Batik. Nah untuk yang ini kerencanaan pastinya tidak masuk di struktur, karena struktur sudah penuh. Yang nanti penerapannya melalui integrasi dengan mata pelajaran yang lain. Atau bisa juga nanti kita sampaikan kepada kepala sekolah atau guru di sebagai... Irfa Febriani, Batik TV, melaporkan.